Memang persiapan piala sih ya, kan mulai dari hari ini ya. Maksudnya hari ini kumpul kita besok berangkat ke Turki, dan setelah ke Turki pun ya belum lengkap ya untuk squad semuanya datang. Jadi pastinya akan memberikan materi latihan fisik dasar dan taktik. Tetapi ya setelah tanggal 1 Januari ya mungkin bisa baru bisa mewarnai tim lebih baik secara taktikal. Coach, ini tim yang akan dicoba dengan dia dan Iran, ada pertimbangan khusus kenapa dua tim ini yang jadi lawan untuk dicoba sebelum nanti piala Asia? Libya dan sekarang Iran itu 저는 선택하셨는데 그 팀들 선택하신 이유가 따로 있으신지? 일단 리비아는 우리가 새 신년이고 해서 우리가 전주련을 했을 때 기본적으로 경기를 할 수 있는 팀이 리비아가 가장 적합하다 해서 리비아 팀을 골랐고, 일단 우리가 카타르 도하로 들어가서 마지막 평가전 할 수 있는 팀이 이란하고 우리가 매치가 성사됐기 때문에 이란 같은 경우는 우리가 이제 이라크를 생각하고 첫 경기를 준비하기 때문에 이란하고 경기가 매치가 성사됐고 보시면 됩니다. Untuk lawan Libya, memang yang paling cocok coach rasa ya Libya. Jadi akhirnya dipilih untuk kita melawan Libya. Dan untuk lawan Iran, memang setelah ke Doha hanya yang bisa kita lawan itu Iran aja. Dan memang kita bisa antisipasi juga untuk pertandingan Iran yang pertama di Piala Asia. Apa yang harus ditunjukkan oleh pemain untuk terpilih masuk dalam tim Piala Asia nanti? 가장 더 무슨 설명 안에 들어가려면 어떤 모습을 보여준다고 생각하시는지? 일단 이번 아시아 크로스메달 엔트리가 26명에서 26명을 갈 것이고, 26명에서 시합 당일날만 3명 엔트리가 들어가야 하니까 일단 26명이 전체적으로 아시안컵에 다 출전할 것이다. 그렇지만 26명에 들어가기 위해서는 부상 없이 훈련을 잘 소화하고 우리 인도네시아 대표팀을 위해서 좀 희생하는 그런 선수야 많이 우리 인도네시아 대표팀을 볼 수 있다 이렇게 보시겠습니다. Memang untuk Piala Asia entry-nya hanya 26 pemain, jadi akan dibawa 26 pemain. Memang saat pertandingan memang 23 pemain, tetapi aku sudah akan membawa 26 pemain ke Piala Asia. Memang untuk masuk ke kriteria coaching ya memang tidak ada cedera dan harus mengorbankan diri untuk tim. Mereka-mereka yang akan bisa masuk ke timnas. Coach, dengan masuknya Justin Harkness sekarang sebagai warga negara Indonesia sudah masuk timnas, begitu persaingan di lini belakang itu lebih ketat. Sebenarnya untuk spesifikasi pemain belakang atau pemain bertahan, coach itu pemainnya seperti apa? Justin이 들어옴으로써 수비에서 지금 경쟁이 좀 많이 더 심해지고 있는데 감독이 봤을 때는 이런 상황 봤을 때 어떻게 생각하시는지? 일단 뭐 선수들끼리 경쟁을 한다는 것은 상당히 팀한테 도움이 되고, 선수들 스스로도 대표팀에 가면 내가 게임 그냥 쉽게 게임을 뛸 수 있다 이런 생각보다는 오늘 우리 선수들끼리 경쟁을 해서 이겨나야 되기 때문에 팀에서 상당히 도움이 되는 좋은 구조적으로 만들어지고 있다고 보시면 됩니다. 스트럭처 yang sangat baik, maksudnya bersaing di lini belakang ini ya. Jadi dengan bersaing seperti itu ya bakal menjadi bantuan buat tim. Maksudnya mereka akan lebih bekerja keras untuk tim. Jadi menurut coachnya ini hal yang sangat baik buat timnas kita. Coach, awalnya kan Irianto masih dipanggil tapi cedera dan belum dipanggil. Kenapa tidak ada penggantinya? Apakah tidak ada pemain yang dirasa cocok untuk mengisi pos tersebut? Dia ini 부상으로 지금 나가게 됐는데 왜 다른 것을 하지 않으셨는지 다른 것을 일단 뭐 니아를 대체해서 할 수 있는 선수가 필요한 건 아니라 우리가 26명에 플러스 3명 원래 4명 데려갔기 때문에 또 데려가서 훈련에 문제가 생기면 3명의 선수 중에 또 한출되고 마지막 도하 들어갈 때 26명이 가야 되기 때문에 그런 여부 있기 때문에 대체 선수로
Kedua kali jadi sebenarnya harusnya ya 26 pemain yang dibawa ke Turki, tapi ya plus 4 ya jadinya. Jadi total jadi 30 pemain, tapi karena ada satu yang masalah, jadi hanya 29. Jadi masih ada 3 pemain yang tergantikan 25 pemain Turki. Jadi kita masalah untuk berangkat itu.아무래도 사루이 나데오랑 경쟁하면서 사루이 나갔을 때가 실점이 훨씬 나아졌기 때문에 그리고 사루이 다행히 memang pemain Charles kurang pemain yang tenang ya masa tanding memang kemarin bersaing seringnya dengan Adeo. Memang ada kadang ada yang main, kadang yang main. Tapi ketika satu yang main, memang kemungkinan cukup kurang sedikit kan. Jadi akhirnya tidak bisa menjadi satu.제가 맨날 Asian, memang posisi ya beberapa tahun ini ya dia dilepari langsung juga. Tapi untuk di Asia Cup kali ini memang kelihatannya kalau secara fisik. Kalau menurut kami rasanya pemain nanti masih boleh jadi yakin bisa lolos ke fase berikutnya. Hasil seperti ini kasihnya dengan kita sekarang. Dia pun sudah sekali memang cepat lah. Semua kita bos. Asia Cup kita Kendiri, suruh dia macam mana? Memang persiapan kita ya target 16 besar. Memang untuk itu akan bersama dan tim ini juga sama. Tetapi di Asia Cup ini negara-negara yang ikut Asia Cup ini negara Indonesia yang terendah saat ini secara paling dingin. Memang lawan pun tim yang baik. Begitu juga tim yang ada di grup kita. Jadi ya kita akan bermain lawan dan kita akan lebih berusaha untuk mencapai lebih lebih. Coach. Indonesia 미래를 위해서 만들어줘야 돼.
지금까지 memang Aran pemain baik kalau dia bisa bermain dapat bermain di tempatnya performa lebih baik dari sekarang tetapi ya karena naik bulan performa Aran semakin turun tapi dari timnas pun kita memilih dia cuma dia akan menghormati jadi masih memang sengaja pilih untuk masuk depan di Indonesia apalagi yang kelebihan Aran adalah long ball jadi long ball ini ini memang menjadi senjata yang뭐 일단 우리 이노의 잡기가 흐르고 있고 이노의 위해서 좋은 습도가 만들어진다면 에릭 센치지에서 접지를 하고 있으니까 그런 부분은 생각도 주지 말고 이노의 축제 가져와서 다들 같이 공부를 해줬으니까 그런 시간에 혼자 엘릭 우리가 만들어야겠다 memang pemain-pemain tersebut ya ada darah Indonesia. Memang kalau bisa membentuk atau membuat tim buat tim lebih baik, ya kenapa tidak gitu? Maksudnya jangan pernah ada yang memakai kacamata warna Indonesia. Harus kita bekerja sama dan harus berusaha sama-sama. Apalagi ya darah Indonesia. Ini memang proyek kita menjalani dengan baik dengan tujuan yang sangat baik.우리가 시도가 갔을 때도 우리 팬들도 많이 응원해주시고 우리 선수들 대개한테 많이 응원해주셨습니다. 사실은 kita akan mempersiapkan Piala Asia dengan sangat baik. Jadi biar kita bisa lolos juga ke 16 besar. Mohon fans memberikan dukungan untuk para timnas, apalagi ya para pemain. Oke, terima kasih.